Ditemani beberapa relawan, simpatisan, dan pendukungnya, Dr. Maulana Rabu sore secara resmi mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2018-2022 di kantor DPC Partai Gerindra Kota Jambi. Maulana merupakan calon pertama yang mengambil formulir sebagai calon wali kota di partai berlambang Kepala Garuda ini. Kehadiran Maulana ini disambut pengurus Partai Gerindra, yaitu Koordinator Wilayah Kota Jambi Budiyako dan Ketua Panitia Penjaringan Muslim. Maulana mengatakan dirinya sangat yakin bisa memenangi Pilwako jika diusung Partai Gerindra ini. Dia mengatakan akan berjuang bersama Partai Gerindra untuk membangun Kota Jambi menjadi lebih sejahtera. Selain itu, di depan para pengurus Gerindra, Maulana berjanji akan memperjuangkan kesehatan dan pendidikan. Diketahui saat ini Maulana mempunyai rumah sakit Anisa dan kampus kebidanan. Saya untuk mendaftar di partai politik. Dan Gerindra menjadi pilihan pertama saya. Mudah-mudahan saya bersama Gerindra bisa mencapai kesuksesan sesuai yang kita impikan bersama-sama. Yang pada akhirnya Gerindra menang. Heri Raden, Jambi TV.